Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share YouTube channel saya agar saya makin kreatif ya. Thank you. Halo, jumpa lagi dengan Susan di sini. Kali ini kita masih di Jaisalmer, tepatnya di The Golden City of Rajasthan, India. Kali ini kita akan pergi ke tempat yang paling misterius di Jaisalmer, yaitu Desa Kuldara. Sebenarnya ini adalah salah satu jadwal tour dari Camel Safari. Sebelum menuju gurun pasir, para peserta tour akan dibawa menuju desa terpencil di sekitar gurun pasir. So, sekarang kita ada di Kuldara. Itu adalah tempat di mana sebuah desa yang tiba-tiba orangnya menghilang dalam satu malam karena pemimpin desanya itu suka menggunakan calon pengantin wanita untuk ditiduri sebelum menikah. Jadi mereka protes dan mereka menghilang dalam satu malam, meninggalkan semuanya. Dan sampai sekarang nggak ada clue apapun, nggak ada yang tahu di mana mereka tinggal. Jadi hanya tersisa adalah bangunan-bangunan yang ditinggali dan mulai hancur. Walaupun masih terdapat banyak bangunan yang hancur, tapi tempat ini sekarang sudah mulai dijadikan tempat syuting film India. Ini untuk apa namanya, kuda atau lembu yang mereka bawa, dan ini sudah ditinggalkan. Gitu aja sayangnya. Sekarang kita masuk ke bangunan rumahnya. Kita lihat ke dalamnya. Ternyata menuju ke atas bangunan tertinggi di Kuldara, aku bisa melihat dengan jelas keseluruhan desa yang sangat fenomenal ini. Setelah puas berkeliling di desa yang paling misterius di Jaisalmer, akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk menuju gurun pasir. Kami pun berkesempatan untuk singgah sebentar di pedesaan paling terpencil di Jaisalmer. Wah, aku jadinya sangat senang banget karena bisa melihat langsung masyarakat Jaisalmer yang tinggal di wilayah gurun pasir. Nah, selanjutnya adalah perhentian terakhir sebelum menuju gurun pasir. Sekarang kita sampai di oasisnya gurun pasir. Jadi ini adalah salah satu tempat yang menjadi tempat banyak orang unta datang untuk minum. Dan masyarakat mengambil air bersih di sini karena di gurun pasir susah ya di oasis. Nah,
sekian cerita saya dari Jaisalmer. Untuk cerita lebih lengkapnya, kamu bisa menonton trip Jaisalmer sebelumnya. Dan sekali lagi, terima kasih udah datang ke YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.